Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM dari Nusantara Project ya. Dan sambil nungguin, saya gak lumayan betah sih di ROM ini. Saya juga sudah ganti custom kernel ya. Di sini saya pakai custom kernel dari Agni Kernel guys. Dan ini yang versi terbaru dari Nusantara Project ya ROM-nya. Saya baru aja cobain beberapa modul magis dan saya juga sudah kombinasikan pakai Extreme Gaming ya. Extreme Gaming kalian bisa kombinasikan dengan modul-modul yang lain sih, banyak banget ya, kayak gaming mode juga ada, game yang lainnya banyak banget yang game-game itu. Dan di sini saya cobain modul dari Nexus Tweak guys, dan di sini user experience antara baterai dan performa ya. Jadi sekarang Nexus Tweak ini nggak perlu pakai install kernelnya, jadi install magisnya saja sudah bisa. Dan saya coba kombinasikan dengan Extreme Gaming, di sini juga mantap ya untuk performa di gamenya guys. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti modul magis lagi ya. Dan di sini saya tesnya di ROM Nusantara Project. Dan ini yang versi terbaru ya, di versi 2.9 Android 11 ya. Dan di sini juga saya akan tes di kernelnya. Kernelnya saya sudah ganti. Di sini saya pakai kernel Agni yang terbaru ya. Jadi hasilnya kalau pakai modul magis bisa aja beda-beda guys ya. Dan di sini kita akan tes di ROM ini dan di kernel ini. Dan kita akan cobain modul dari Nexus, modul ya, modul magis dari Nexus. Kita akan tes di sini. Nanti di sini saya sudah install modul magis juga, dan beberapa modul sih saya sudah install kayak Extreme Gaming. Mungkin nanti kita akan kombinasikan sama Extreme Gaming ini ya. Dan di sini juga saya sudah unlock grafik PUBG ya. Jadi untuk unlock grafik PUBG saya tesnya di game PUBG. Oke, untuk yang custom kernelnya sendiri saya pakai apa namanya, di sini yang pakai yang stock ya. Kernel Agni yang stock, sengaja biar nggak cepat panas. Jadi bisa aja ngaruh beda-beda hasil. Kalau kalian pakai OC sebenarnya tetap bisa, cuma biasanya cepat panas kalau OC ya. Di sini performa dari Agni Kernel ini mantap, tinggi performanya karena dikombinasikan dengan Extreme Gaming ini mantap ya. Dan kita tungguin bentar, nanti abis ini kita akan cobain install modul Nexus ya. Oke, lumayan tetap stabil 140-an guys, mantap nih, tinggi performanya dari Extreme Gaming dan magis kernel dari Agni ya, stabil juga. Oke, dan kita coba aja langsung ya. Di sini kayak yang lainnya, di sini nggak ada masalah ya, kayak kamera video nggak ada masalah, aman-aman aja. Dan kita coba langsung pasang modulnya aja lah guys. Kita langsung pasang Nexus Tweak. Oke, gini doang untuk Nexus Tweak-nya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan kita coba restart ya. Kita restart biar cepat. Oke guys, jadi ini sudah masuk home screen ya. Kita tes kayak double tap-nya juga, double tap nggak ada masalah ya. Kamera juga aman, masih tetap aman, nggak ada masalah. Kita cek di magisnya, magis manager. Dan di sini saya lupa lihat, kasih tahu di sini saya pakai versi 21.4 ya. Oke, ternyata langsung gini ya, otomatis di unlock grafiknya. Sini pakai Nexus Tweak, dan di sini kernel auto konfigurasi for experience antara baterai dan performa ya. Cuman guys, cuman di sini saya nggak pakai kernel Nexus, saya cuma aktifin Tweak dari Nexus atau magis dari Nexus ini. Dan dia nggak support kayaknya sama Agni ini ya. Cuma ya sudahlah, kita lihat di bagian settingan
mau berubah atau enggak ya di bagian di sini, tapi masih tetap dia model perangkatnya, device modelnya masih tetap. Enggak tahu lah, kita tes nanti di game PUBG sekalian ya. Jadi di sini fungsinya kalau kita lihat user experience antara baterai dan performa ya, di sini untuk fungsi dari Nexus-nya ini sendiri, modul Nexus-nya. Tapi nggak masalah lah ya, kita tes bentar, rolling testnya juga sekalian. Oke, di sini masih aman-aman aja ya. Walaupun performanya agak nurun dikit, tapi nggak masalah, kita lihat tes dulu. 130-an. Lumayan tetap tinggi ya performanya, dan kita tes nanti sekalian guys ya. Oke, di sini lumayan tinggi, tetap 130-an, hampir 40. Cuma kita akan tes di game ya. Jadi kalian bisa tes di game mana aja. Kebetulan sini saya gak pakai Agni Unlock ya, cuma kecoret deh kayak gini ya. Cuma nggak tahu lah, kita tes aja bisa aktif atau enggak, nanti kita liatin aja di video ini, kita tes bentar ya. Oke guys, jadi kita akan tes bentar ya performanya di game PUBG, kita akan tes. Di sini saya atasnya di PUBG, bisa di game yang lain juga nggak masalah ya, kalian sesuaiin sendiri modul magicnya. Di sini kan saya sudah pakai modul Agni Unlock, jadi ke unlock ya, walaupun kecoret tetap bisa aktif. Audio high, dan kita tes bentar, dan kita lihatin nanti suhu baterai dan lain-lain nyentar guys. Oke guys, jadi untuk di sini suhu baterainya 39 derajat dan di gamenya lumayan ya pakai Nexus Tweak ini. Jadi kita nggak perlu pakai kernelnya lagi untuk mau pakai modulnya guys, jadi bisa tanpa kernelnya ya. Kalian bisa pakai di modul ini di kernel apapun, karena nggak harus pakai install kernelnya lagi guys. Oke, gitu doang guys, review singkat dari Nexus Tweak ini, dan di sini saya kombinasikan dengan Extreme Gaming. Di Extreme Gaming juga cocok juga ya untuk di kernel yang saya pakai, di ROM-nya juga cocok. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.